prinsip saya berubah sedikit dan kemudian boleh masuklah satu produk baru sementara ada dapat untung, kemudian oh dah dikenal pasti, maka bertukar prinsip lagi. Kita bergerak seiring dengan wang. Di mana angin tiup kita, kita pergi. Jadi seperti lalang. Kita jadikan dakwah kita seperti bahan lelongan. We give it to the highest bidder. Siapa bid paling tinggi, kita buat cara tu. Mereka rasa kurang selesa dan memberikan seperti nasihat, tapi sebenarnya nasihat tu kita tahulah double meaning tu. You lebih baik fokus pada dakwah, jangan cakap pasal politik. Jangan cakap pasal benda lain, jangan cakap pasal benda ni. Dia memberikan indikasi kepada kami bahawa you continue nak bercakap, kami tak akan bagi duit kat you. NGO dia ada conflict of interest. Dia kutip duit. Pada masa yang sama dia buat bisnes di kebelakang tu. Dia sub kalau ada bisnes dia juga. Itu pun kalau tak ada masalah syariah, habislah. Jangan pula masalah syariah yang ambil bisnes dengan NGO. Itu kacau. Saya tak mau menjawab bagi orang lain sebab saya tahu orang lain pun tak akan menjawab bagi diri saya. Orang yang kata nak bantu saya, dia pun tak akan menjawab di depan Allah untuk saya. Saya sendiri kena menjawab depan Allah.